Marzuni pada akhirnya kembali akan duduk di kursi pesakitan di pengadilan. Berkas pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan pada dirinya sudah lengkap alias P21. Besok, Kamis 28 Maret 2024, Amar Zoni akan digiring ke kejaksaan untuk kemudian menghadapi persidangan. Inilah kali ketiga Amar Zoni menghadapi sidang yang sama, menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika. Lalu, akan seperti apa nasib Amar Zoni? Seperti apa pula kemarahan Amar Zoni saat dituding Iris Bella hanya sanggup memberi nafkah ratusan ribu rupiah? Jauh dari keputusan Pengadilan Agama Depok yang menetapkan Amar Zoni wajib memberi nafkah anak 10 juta rupiah setiap bulannya. Benarkah Amar Zoni siap melabrak Iris Bella karena telah mempermalukan dirinya? Good people, inilah sensasi kontroversi jelang persidangan Amar Zoni. Tiga bulan pasca ditangkap dan mendekam dalam tahanan, Amar Zoni pada akhirnya siap dihadirkan di ruang sidang, duduk di kursi terdakwa dan menghadapi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Meskipun sudah pernah dua kali menjalani persidangan, namun tetap saja jantung Amar Zoni berdegup kencang. Di satu sisi ada rasa bahagia karena akhirnya ia bisa keluar dari sel tahanan, menghirup udara segar di luar tembok penjara, dan tentunya bertemu dengan sorot kamera media. Namun di sisi lain hatinya juga masygul. Harapan untuk bisa bebas demi hukum karena berkas yang sebelumnya tak kunjung rampung, kini menguap ke awang-awang. Amar Zoni bahkan terancam dituntut dan divonis hukuman yang teramat berat karena sudah tiga kali ditangkap gara-gara narkotika. Kemarin secara eksklusif kepada Sensasi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Lingga Nuari, memastikan besok, Kamis 28 Maret 2024, Amar Zoni akan digiring ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Jadi tersangka atas nama AZ sudah dinyatakan lengkap berkasnya dan tidak lama akan dilakukan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Jadi untuk tahap 2 ini penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kemungkinan akan dilaksanakan hari Kamis besok tanggal 28 Maret 2024. Nah, terkait nanti tersangka akan dibawa kemana, nanti kita lihat perkembangan besok. Saya belum bisa memastikan untuk setelah itu karena saya belum dapat petunjuk dari pimpinan. Selain tengah cemas menanti saat-saat persidangan, Amar Zoni kabarnya dibuat murka oleh Iris Bella. Pengakuan Iris di depan media yang menyebut dirinya hanya meminta nafkah 500 ribu dari Amar Zoni, tak pelak membuat Amar berang dan sakit hati. Meski secara fisik dirinya terkungkung oleh tembok penjara dan jeruji besi, namun Amar mengaku masih sanggup memenuhi putusan Pengadilan Agama Depok untuk memberikan 10 juta rupiah setiap bulan sebagai nafkah untuk dua orang anaknya. Amar bahkan siap menjual aset kekayaan miliknya demi menunjang dua buah hati yang teramat ia cintai. Ya, memang Amar ada sedikit dana, saya nggak bisa sebut berapa, itu dititipkan ke saya untuk diputar lah kira-kira gitu, untuk memenuhi 10 juta per bulan itu untuk anak-anaknya. Karena kan Amar saat ini di dalam, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, pastinya tidak ada income. Jadi dia menjual ada beberapa aset, nggak banyak, tapi dititipkan ke saya untuk minimal diupayakan ada lebihan 10 juta untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Dia keberatan, Mak. Dan sakit hati juga dia dikatakan seolah-olah di luar ini bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah sampai ada ya kata-kata yang tendensius seolah 500 ribu boleh lah. Padahal selama ini kan dia kirim 10 juta, nggak pernah kurang. Untuk urusan 500 ribu itu benar-benar itikad baik dari Iris Bella karena melihat kondisi Amar Zoni yang saat ini mendekam di tahanan. Nah, kalau memang pihak Amar Zoni merasa tersinggung dengan statement dari kami
dari kita. Ya, kita nggak bisa mencampuri pendapat pribadi mereka, karena memang di pembelaan pengacara Amar Zoni pada saat gugatan perceraian, di situ disebutkan bahwasanya Amar Zoni tidak bisa menafkahi anak lebih dari 6 bulan dikarenakan Amar Zoni lagi di penjara pada saat itu. Amar tuh kurang berkenan lah dengan statement kalau 500 ribu aja nggak apa-apa. Padahal kan sebenarnya di nota banding itu Amar bukan keberatan dengan 10 juta karena Amar cuman belum siap aja berpisah dengan belahan jiwanya gitu. Selama ini kan Amar itu masalah nafkah tidak pernah keberatan. Ini yang selalu saya luruskan. Kadang-kadang ini yang warnanya sengaja dibangun seolah Amar tidak mampu. Padahal kan jelas ada buktinya. Ada bukti transfernya, saya juga melihat. Itu langsung rekening Iris loh. Pernyataan Iris Bella yang mengaku hanya meminta 500 ribu untuk nafkah anak-anak tentu saja mengundang banyak kritikan. Pasalnya hingga kini Amar Zoni dan Iris Bella belum resmi berpisah. Amar Zoni masih kukuh bertahan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Bandung. Meski Iris telah membuatnya kecewa, namun dalam lubuk hatinya yang terdalam, Amar Zoni masih mencintai Iris Bella. Pengajuan banding ini tentu saja membuat status Iris masih sebagai istri sah Amar Zoni. Namun, akankah upaya banding yang diajukan Amar Zoni bakal berhasil? Ataukah ini hanya untuk mengulur waktu sebelum dirinya dan Iris Bella benar-benar resmi bercerai? Jadi kecewa lah, kan gak sih? Kan beliau ini mantannya lawyernya Amar. Padahal kan jelas juga ya, kita seorang PH itu, penasihat hukum itu kan ada punya etika namanya, kode etik. Bahwa dalam undang-undang bukan juga ada bahwa kita harus merahasiakan kerahasiaan klaim yang diceritakan sama kita. Nah, apalagi kan nggak etik juga lah. Menurut saya kan beliau dulu pengacaranya Amar, sekarang menjadi lawan Amar. Nah, ini secara etika menurut saya itu udah kurang baik lah. Pahit, sungguh pahit. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Amar Zoni dipaksa menelan pil pahit yang membuat hatinya nelangsa. Namun demikian, tentu tak ada kata terlambat untuk bertobat. Di balik jeruji besi di dalam tembok penjara, Amar Zoni bersujud, berserah diri pada Sang Holik. Segala persoalan yang menindih batin dibawa dalam ibadah. Amar mengaku ingin berubah. 3 kali jatuh ke lubang narkotika rasanya sudah cukup sebagai pelajaran bagi dirinya. Kondisinya baik, sekarang dia jenggotan, rambutnya gondrong, ya. Memang seperti nggak terurus, tapi sholatnya kenceng. Ya. Syukur alhamdulillah kan Amar selama belum puasa ini lebih mendekat mendirikan lagi sama Tuhan dengan jalan puasa, jalan ibadah tarawih, dan ibadah puasanya tidak ketinggalan, dan banyak berzikir. Melihat perubahan Amar Zoni di dalam penjara, mungkinkah Iris Bella perlahan-lahan mulai luluh? Benarkah Iris Bella sejatinya sudah datang berkunjung dan membawakan hidangan berbuka puasa untuk Amar di awal bulan Ramadan? Ibal bakal ke Kak Amar gak sih untuk ininya, untuk lebaran besok, Kak? Insya Allah. Insya Allah ya, Kak?